Tidak boleh masuk sampai pemeriksaan di dalam selesai. Ya tapi adik saya ada di dalam, Pak. Iya, Bu. Memang begitu, Bu. Mari, Bu. Tunggu di luar dulu, Bu. Mari, Bu. Ayo, Bu. Mari, Bu. Tunggu di sana, Bu. Pemirsa, mereka ditemukan dalam keadaan yang sangat tidak lazim hingga menimbulkan banyak pertanyaan di antara warga setempat. Selamat pagi, Dan. Mohon izin, ini foto-foto TKP dan foto korban. Bawa ke kantor. Siap. Kita pelajari di sana. Siap. Selamat pagi, Dan. Pagi. Ini kamera barang bukti kejadian. Kita akan pelajari di kantor. Lalu kita akan bawa ke lab. Siap. Thank you.
Sorry, nggak sengaja. Nggak tahu, Bu. Kiri kanan. Hah? Kiri kanan. Tangan kiri lah. Tangan kanan kan megang mouse. Berarti gokil ya. Ngomong-ngomong soal website. Website pengabdi setan tuh serem banget ya. Iya sih. Fit. Tapi itu kan tergantung siapa yang update tuh website. Pengabdi setan memang film horor, tapi kan tahun 80-an. Enggak sebanding sama Duon, Shutter, Ringu, Alone. Wait. The Phone. Wait. 80-an mana ada handphone? Ya iyalah enggak, Dodo. Tapi gue inget kok. Bokap gue kayak pernah cerita. Kalau dia sama nyokap dulu pernah nonton film Pengabdi Setan. Terus setelah mereka nonton itu, nyokap gue jadi trauma. Wah, bokap lo serial kayak juga ya. Gue. Tapi saat trauma, banyak lo jadilah bowo yang gendut, hitam, dekil, hidup lagi. Gue rasa kasurnya jatuh tuh. Sialan lo ngomongin bokap gue. Ngambek. Orang jadi pengen gituan. Oh, justru itu gunanya film horor. Kan kalau me takut, ntar api peyuk, sapi cium deh. Kadal. Kes, Kes. Dia mah bukan kadal, Kes. Pupunya kadal. Biawak. Tapi ganteng kan gue. Ganteng biawak juga. Hey. Hey, Kes. Di mana lo? Masih di jalan. Kok juga? David. Dia lagi PDKT sama Bowie. Kes, lo mendingan bilangin deh sama adik gue jangan aneh-aneh. Daripada ntar gue sebarin aibnya dia. Gak ngaruh. Dia lagi kepedean karena lo nulis dia cuma sama si Mei. Hah? Kok tega sih nulis report cuma sama David, gak mau, Mei kan cuma anak gue, Mei. Sama gue sama aja kali. Iya, gue sekarang mau bilangin, mendingan kalian semua pada buru-buru deh kesana. Si Eric udah bete tuh, dia dari tadi nunggu sana sendirian. Udah berantar dia marah-marah, ya gak sih?
banget. Bagus kan? Aku suka banget, Tian. Makasih ya. Peluk dong. Lihat jalanan ya, ntar kenapa-napa lagi. Sih kita tabrakan gara-gara gini. Bener. Ya. Woi, pelabur kampung. Udah puas lo pacarannya, ha? Gua udah capek men nungguin di sini. Lu malah enak-enakan pacaran. Tai lo. Masa seorang sutradara harus sampai duluan sih di lokasi, ha? Kacau lo semua lo. Eh. Rumahnya oke banget lo. Atmosfer keren juga dapat, men. Oh ya. Di waktu gue pertama kali ketemu anak jaga rumah, anjing, mukanya serem banget kayak setan. Kayaknya mesti gue kasih peran sama orang itu. Permisi, Den. Kalau boleh tahu, temennya berapa ya orang yang mau datang? 7, Pak. Nanti kalau mereka datang, saya kenalin sama Pak. Bentar, Pak, ya. Yaudah, lu buruan lu sampai sini, lu. Pokoknya 5 menit lu harus dari sini, gue gak mau tahu, ya. Pokoknya gini ya, Kes ya, kalau sampai ini film sukses, jangan lupa traktir gue. Masa gue nggak ikut, ntar gue dicuekin lagi sama kalian. Belum apa-apa, udah minta dijabanin lo. Eh, Kes, udah dulu ya, cowok gue udah datang nih. Ya udah, ntar gue telepon lagi, ntar kita lanjutin. Kesian cowok gue, soal disini cuma mikir doang. Ya? Oke deh, have fun ya. Bye. Bye. Kes, cowoknya udah datang ya? Hmm? Cowoknya udah datang. Udah. Cowok? Cowok yang mana? Cowoknya Tessa, May. Oh. Eh, Fit. Kakak lo jalan sama tuh bule sekarang. Bule ya? Ya kok gak diajak sih? Kan seru. May, tuh bule pacarnya Kak Tessa. Oh. Dia kerjanya apa sih, Pe? Golok. Mau lo, May? Ih, ngapain May yang bayar? Kalau May yang dibayar, beda ceritanya. Emangnya May kalau mau dibayar, May mau dibayar berapa, Ci? 2 miliar. Anjrit, matre banget lo, matre dasar. Iya, rencor gitu loh. Kenapa, Pe? Lo gak suka sama cowok bule kakak lo? Ya, aneh aja. Semenjak Tessa sama Eric putus, ini bule tuh tadinya guru bahasa Inggris si Tessa. Tapi kayaknya mereka selingkuh gitu deh, waktu Eric masih sama Tessa. Hah? Eric selingkuh sama cowok bulenya Kak Tessa yang guru bahasa Inggris itu? Ya ampun, kok May, bisa? May, nih baca majalah nih, biar pintar. Akhirnya nyampe juga. Aku bilang apa? Rumahnya udah nyampe tuh. Enggak. Nyampe. Terus anak dan istri bapak tinggal di mana? Di Jawa, Den. Kesi. Payah lo ya, hah? Udah jam berapa nih? Woi, udah jam berapa nih?
Dateng aja nggak on time, hah? Hei gendut! Hei gendut, gua ngomong sama lu, eh. Erik. Lu yang bikin telat lagi kan? Bukan gue, David yang bawa mobil. Ngeles lagi lu ya. Ya udah, kenalin, ini Pak Sud penjaga rumah ini. Pak, inilah teman-teman saya yang nggak bisa diandalin. Kalau yang botak itu namanya Tian dan itu tunangannya Novi. Mereka jago di bidang lighting dan kamera. Hei, lihat apa lo? Kalau yang ini namanya Casey, Pak. Dia skrip dan juga produser kita. Oh, yang gendut ini yang cengar-cengir nih. Ini ketawa lagi lo. Namanya Bowo, Pak. Iya, Pak. Dia bagian sound effect. Tapi cuma sedikit ngerti sih. Karena saya kasihan sama dia ada di sini. Puas. Hai baby, kamu cantik sekali di sini. Saya ngapain kamu di belakang? Ngapain? Ngapain? Kalau yang cantik ini namanya Maya, Pak. Saya yakin setelah dia main di film saya, dia akan menjadi artis yang terkenal. Ya kan, sayang? Ya. Kamu ada yang gangguin nggak? Baby, itu si Bowo tadi kentut. Bowo banget. Lu lagi kentut, ah? Sengaja juga kentutnya. Awas lu ya. Ntar kalau dia gangguin lagi, kamu bilang ya. Iya. David mana? Fit! Fit! Bos, bentar. Gue lagi belet nih. Nenden. Iya, Pak. Tolong bilang temennya. Kalau kencing lebih baik di dalam. Kata orang tua zaman dulu, nggak baik kencing sembarangan. Nanti ada yang lewat, terganggu. Ah, Den, saya bukain pintu deh. Baik, Pak. Hai guys, ayo masuk. Fit. Sayang, kalau kamu diganggu lagi, kamu bilang sama. Ya. Iya. Saya tahu. Ayah, deh. Ayah. Kamu gak usah takut, saya. Ini kan cuma rumah biasa, ya? Wah. Hai, berapa ada di sini? Menurut kamu? I don't think so. Ini aku mau. Me, kamu nggak apa-apa? Rick, tempat ini benar-benar punya karakter yang kuat. Dan karakter kayak gini tuh nggak bisa dibuat-buat. Gila, gue salut deh sama yang punya rumah ini. Salut. Iya. Hey, gue yakin kita pasti menang di festival film ini. Bener ya? Kita pasti menang. Hey, wah, pemainnya udah apa lo? Udah belum? Fax, ada di laptop. Oh iya. Aturan dan cara-caranya gimana, Ken? Udah gue sih. Sip. Bo, registrasi. Udah, Rick. Pakai kartu kredit, kan? Kartu kredit? Aku titip terima antai alun gitu. Banyak tuh, Bu. Mei. Cini. Kamu duduk-cini dulu ya, sayang. Nih, kamu baca majalah ini ya. Majalah ini ada cowok-cowoknya. Wah. Kok kebalik? Den, maaf. Wo. Hah? Duit? Iyalah. Duitnya ada sama Casey, Rick. Sebentar, Pak, ya. Casey mana? Guys!
kayak gini tuh bisa kesurupan. Sih, kamu gak kesurupan kan? Kamu dicariin Erik tuh, yuk. Ya udah yuk. Efek Amazon udah oke? Oke. Kes, lu itu dari mana aja sih, ha? Duit sewa rumah mana? Buruan, ditungguin tuh. Pak, ini duitnya, Pak. Tolong ditunggu. Ya, nggak usah. Ditunggu, Pak. Dia penipu nih, Pak, biasanya nih, Pak. Pit. Bukan, mau pulang. Pit. Dan, ya, kalau boleh, sebelum Bapak pergi, Bapak hanya ingin mengingatkan bahwa rumah ini sudah tua. Dan kalian, anak-anak muda, tolong ingat, rumah ini pun jiwa, punya nyawa. Jadi, tolong hargai rumah ini. Jangan berbuat hal-hal yang tidak senonoh dan tidak bermoral selama tinggal di rumah ini. Dan kalau ada sesuatu terjadi apa, jangan sungkan-sungkan hubungi Bapak di rumah. Ya, ya. Nomor teleponnya ada pada. Ada. Sudah selesai, Pak? Ah, sekali lagi Bapak mohon, selama tinggal di rumah ini, jaga omongan, jaga tindakan kalian, jaga hati dan mulut. Jangan menyepelekan hal-hal yang tidak dimengerti. Dan jangan menentang rumah ini. Semoga kalian semua sukses. Ya. Yeah. Bapak permisi. Ya, yeah, silakan, silakan. Aneh banget ya dia. Udah tau aneh? Komplain aja lah. Ya lu, oke lu. Gimana ada mobilnya? Fit sebentar. Ntar gua ambil kamera di sini yuk. Apa gak sebaiknya kita tinggal di hotel aja? Ngapain sih di hotel, ha? Kenapa? Perasaan gue gak enak. Gue bayarin deh. Pen... Kita semua tinggal di hotel. Enggak. Gue yang ambil keputusan. Kes, ini film gue, Kes. Film gue yang pertama. Jadi gue mau kasihannya, Kes. Oke? Okay? Gue pengen penonton bisa ngerasain rasa parno itu, Kes. Lo masih ingat gak? Blair Witch Project. Itu yang gue mau. Gue pengen ketika juri festival nonton film gue, ya walaupun low budget sih, tapi gue mau mereka itu benar-benar bisa ngerasain rasa parno dari pemainnya, Kes. Itu yang gue mau. Oke, Kes sih? Terserah. Kes. Kes, Ma. Terserah. Kalau lu suka, ngomong aja sama dia. Walaupun tampangnya imut, tapi dia lebih tua dari gue. Ketawa lagi lo. Umur tuh cuma angka. Mumpung suasana dan atmosfernya lagi tepat, Fit, lo deketin aja dia. Janganlah, Pak. Dia itu teman baik kakak gue. Nggak mungkin lah dia suka sama gue. Apalagi selera tinggi, Bos. Ya, paling dia cungkep gue kayak adeknya. Lo salah. Hati cewek susah ditebak, Fit. Lo deketin dong. Bener lo? Buruan, buruan. Serius? Serius? Bener lo? Takut gua. Emang dia setan lu takut? Bentar dong. Kurang makan lu, payah. Ini tasnya kegedean, Kes. Sorry. Kes, lagi ngapain? Lagi nelfon cowok lo ya? Om gue, biasa bikin laporan.
Oke. Tapi jangan lama-lama ya. Aku tunggu dulu. Ya, sayang. Oke,
Ingat ya, gue mau kameranya tetap stabil. Gue gak mau main zoom in atau zoom out atau apalah tai kucing. Kok, yang gue mau gambarnya lebih sini. Oke? Bener tuh, kalau gambarnya stabil, buat gue ngedit efek gambarnya jauh lebih oke. Biar kita menang festival lagi. Iya. Pertama, gue akan ambil masternya still yang full shot. Lalu kita ambil shot 2 dan shot 3-nya. Baru kita zoom ke David sama si Mei. Iya, Mas. Shot pertama, kita still, tapi long shot. Shot yang kedua, kita two shot ke David dan Novi. Shot yang ketiga, kita close up muka Mei aja. Serah. Wow. Oke, berapa lagi? Bagus. Udah, kita mulai. Apa ini? Dia mana, woi? Dia mana? Dia lagi keluar di batu bata. Siapa yang suruh dia keluar, sayang, ha? Iya, Rin, tapi bentar lagi juga balik kok. Oh, bentar lagi balik. Bagus. Sayang, tolong kasih tahu sama cowok kamu yang sok keren itu ya. Hmm? Jangan sok cari muka di sini, ngerti nggak? Oke, Rin. Yaudah, gue buka kamera. Ingat, scene ini dramatis. Jadi gua mau masing-masing ngerti kerjaannya. Wait, tolong ekspresinya ya. Lu ngebunuh Novi karena lu pengen jadi kehidupan. Cil. Yuk. Oke. Okay. Kita mulai. Oke. Okay. Kamera rolling. Sound okay. Kekasihku, jika kau hidup kembali, dengarkanlah aku. Masuki kuasai mayat ini, karena aku rindu. Rindu hangatmu, hangatmu dan api asmara di antara kita. Tau, tau. Kan? Bagus kan? Bagus. Gendut. Lo apaan sih ya? Bagus kan? Kalian apa-apaan sih? Katanya lulusan luar negeri. Film aja gak ngerti isen, men. Eh, lo gak usah ketawa nih. Oke, okay, sorry. Acting lo tampungan tau gak? Over man over, lo naskah aja gak apa. Hah? Masa lo kalah sama si Mei? Sorry, Rick. Terus lo? Udah, anggap aja si Mei itu ngapain sih. Lo tau di mana? Ya gue kan cewek, gue bisa ngerasain lah kayak gitu-gitu. Yuk, kita ulang lagi! Bukan, udah lo maju aja. Kita ulang dari awal. Gak bisa, Rik. Ya udah, serah. Itu jelek. Kita harus ulang dari awal. Hey, silent on the side! Hey, serius dong, Fit! Wah, ngapain sih lo? Soundnya rusak dikit. Alasan suara rusak lagi. Ayo kita ulang! Kecil guys. Wait, ada wait, no? Iya, yeah, oke. Okay. Kamera rolling. Sound oke. Okay. And action. Kekasihku, jika kau mendengarkanku, datang dan kuasai mayat ini, karena aku rindu akan pelukanmu dan api asmara di antara kita. Dan jadikan dirimu hidup kembali. Kan? Kenapa sih? Mei. Mei. Dia pingsan. Mei, udah bawa dia ke kamar. Buka pintu cepetan. Aduh, berapa atas? Ayo cepetan. Ayo. Come on, Cass. Dia ini cuma capek. Ngapain sih telepon ambulan, ha?
capek, dia pingsan, Rick. Ya tahu gua pingsan, guys. Oke? Okay? Enggak nyambung, guys. No connection lagi. Ya udah. Gimana dong? Kita tunggu dulu setengah jam. Kalau enggak ada perubahan, lu mau pakai cara lu, ha? Telepon ambulan. Oke? Okay? Puas. Benar juga. Daripada kita kena masalah sama keluarga Mei gimana? Ribet kan? Gila lu ya? Gila gua. Gak punya tanggung jawab? Lu yang sok panik, oke? Okay? Gua bukan panik. Lu lihat deh keadaannya. Emang kenapa dia pingsan kan? Mendingan kalian semua keluar, kalian omongin apa yang pengen kalian lakukan di luar. Gorilla Punting, kenapa sih lah? Kenapa sih, Wak? Laptop! Tenang, ngomong, kenapa? Tenang. Lu harus lihat, guys, di laptop gue, guys. Mengerikan. Rick! Gendut! Itu ngapain sih, ya? Lu gak lihat temen lu ada yang pingsan, ha? Mendingan laptop lu bawa ke sini. Lu jangan perintah-perintah dia dong. Gue yang di sini ambil keputusan. Dia bukan pembongkar. Terus ngapain lu ikut-ikut, hah? Ini proyek gue. Mendingan kita semua keluar, kita lihat apa yang ada di laptop, Bo. Biarin Maya istirahat di sini sendirian. Gimana, Rick? Ya. Awas lu yang ada apa-apa. Guys, Rick. Guys. Guys, tunggu, gue takut. Dilepon. Awas lu ngadap apa ya? Udah pada di sini semua. Lu sok dibutuhin banget sih lu muka. Hah? Hati-hati Fit kalau ngomong. Buruan lo, woi. Iya. Gue males banget, abisnya lama sih untuk setupnya. Po, lu tau gak sih kalau kita semua lagi panik? Langsung aja deh. Oke, guys. Oke, sekarang lu lihat tuh. Apaan, ha? Ada apa-apa juga? Tahu. Ya itu tadi dengan kecepatan normal. Oke, sekarang gua slow motion ya. Cool, man. Sekarang lu pada ngerti kan maksud gue? Gue berhasil nangkap gambar hantu. Gue, Rick. Ini film gue, Wok. Oke? Okay? Lu berdua gila, ya? Si Maya pingsan. Rumah ini tuh ada hantunya. Dan kalian masih bisa senang-senang. Ada hantu, Mavi. Tenang, ya? Rick, gue coba telepon. Lu lagi ngapain sih? Hah? Rick, gue mau sekarang kita semua pergi dari sini sebelum terjadi sesuatu lagi. Oke, lu mau pergi. Silakan. Gue tetap di sini. Oke? Okay? Cukup. Nyamuk. Kok gak lu ulang sih kan gua bilang telepon ambulans. Arik, Casey apalagi sih gua telepon. Nih gua pinjemin. Puas, lu mau ngapain sih, ha? Gak ada gunanya, Kes. Gak ada sinyal, Kes. Fokus dong, Wok. Biarin gue, Rich. Udah, gua aja lu lama. Gila, men. Kita bakalan menang nih. Arik, gimana sama nih? Rick. Ganggu aja lu. Tapi gue juga gak ada sinyalnya. Bagus. HP-in gue juga sekarang. Ini gak ada sinyalnya. Rick, udah, Rick. Kita pulang aja deh. Bego. Gue udah susah-susah nangkap gambar hantu dan lu bilang mau pulang. Tai lu. Bau lu. Udah diem lu. Lu tau gak? Udah berapa banyak duit yang gue keluarin untuk bikin film ini, ha? Gue gak tahu, Rick. Makanya lu diam! Lu emang gak tau malu lu ya? Rick, lu bisa tenang sedikit? Lu diam. Lu gak usah ikut campur ya. Mending urusin cowok lu. Baru masalah sepele kayak gini lu bilang mau pulang. Banci lu! Udah biar gue pengen lanjutnya. Rick. Apa? Pakai otak. Udah puas semua ya? Gue coba telepon Tian. Silakan. Yes, teleponnya Tian, kamu. Casey?
Meh! Wah! Kiss. 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 Lo gak apa-apa kan? Lo gak apa-apa, serius. Kiss. Mati, woi! Come on! Guys, masuk, guys!